welcome to channel Rudy Motor Vlog Bosku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan tes urin ke perusahaan PT Tasnida Agro Lestari di wilayah Kecamatan Kuripan. Perjalanannya hari ini cukup menyenangkan. Nanti kami akan mengitari Sungai Barito kurang lebih 1,5 jam. Kecamatan Kuripan itu adalah kecamatan paling ujung di Kabupaten Barito Kuala. Iya, silakan menikmati perjalanan kami. Guys. Kita akan melusuri Sungai Barito. Perjalanan kita kurang lebih 1,5 jam nanti sampai ke tujuan. Pelaksanaan kegiatan hari ini di Kabupaten Barito Kuala, ujung paling utara, tepatnya di Kecamatan Kuripan. Terima kasih guys, ketemu lagi di video selanjutnya. Awas hati-hati HP lah kalau tercampur lah. HP simpan jujur-jujur. Ya, alhamdulillah perjalanan kita kurang lebih 1 jam. Terima kasih Pak. Hari ini lancar di perjalanan, gelombangnya cukup bersahabat. Terus kita akan lanjut dengan perjalanan darat ke perusahaan Tasnida Agro Lestari. Ya, selamat bertemu lagi di video kami. Kita lanjut menggunakan mobil tuh Bosku. Kita lanjut menggunakan Hilux. Lanjut lagi kita dengan perjalanan darat. Nih bagaimana Pak Subak? Bagus, bagus, mantap-mantap. Oke, teman-teman, kita next menggunakan new Hilux terbaru punya perusahaan sawit. Hari ini kita double cabin, hari ini kita tes urin.
di suatu perusahaan apa Pak Haji Hairi? Agrolestari. Nah, ini salah satu mobilnya pengangkut sawit. Tasnida Agrolestari ini letaknya di penghujung paling utara di Kabupaten Baritokwala, tepatnya di Kecamatan Kuripan. Perjalanan kita tadi melewati sungai, terus kita lanjut lagi perjalanan darat. Ini kelihatannya berdebu nih, diangkut dengan 20 mobil. Tapi wah, pemandangannya cukup bapak menarik sekali hari ini ya. Suasana juga cukup apa ya, bersahabat ya pada hari ini ya guys. Jangan lupa protokol kesehatannya ya Pak Haji. Tetap dengan protokol kesehatan. Ya. Tetap apa? Subscribe channel kami ya, enggak komennya juga biar kami tambah bersemangat untuk bikin video selanjutnya. Guys.
anu dia. Kebijakan terkait penggunaan alkohol, nah ini yang kurang jelas di tempat kita. Lanjut, nah faktor lingkungan. Berapa bayang driver-drivernya itu hampir-hampir non-stop. Satu malam full dikejar target berapa rate. Nah itu kebanyakan pasti menggunakan yang namanya sabu-sabu, kata Bapak tadi. Nah itu karena stamina-nya. Tapi setelah itu gone nantinya, 2-3 hari gone. Kan pakai sip. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini alhamdulillah kami telah melaksanakan tugas sosialisasi tentang bahaya narkoba di PT Tanisda Agro Lestari. Alhamdulillah juga kami sekalian melaksanakan tes urin pada pegawai dan manajemen. Ya, hasilnya sudah ada dan alhamdulillah nanti akan ditangani oleh manajemen. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh manajemen PT Tanisda dalam rangka sosialisasi bahaya narkoba di perusahaan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan berkembang, dan mudah-mudahan kami harap dengan adanya pencerahan atau adanya bimbingan dari kami, pegawai di sini bisa bersih dari narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada dari Bapak-Bapak BNN Kabupaten Balikpapan yang telah memberikan sosialisasi penyalahgunaan narkoba. Mungkin kedepannya kita akan melakukan sosialisasi seperti ini lagi untuk menekan atau memberantas penyalahan narkoba di tempat kita bekerja. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perjalanan kita pada hari ini, termasuk tugas-tugas kita hari ini pelaksanaan sosialisasi dan tes urin di karyawan PT Tanisda Agro Lestari di Kecamatan Kuritan, Kabupaten Balikpapan. Sekarang kita sudah siap-siap untuk persiapan pulang. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Kita harus kembali lagi ke base camp kita dan terus perang terhadap narkoba dan dalam sangit terhadap narkoba. Oke. Selamat bertemu lagi di video kami selanjutnya.